Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menginformasikan yang kemarin minta sepil PKL pedagang kaki lima yang ada di pinggiran Pasar Baru Bandung. Oke, kita dari sini di sebelah jalan ini, sebelah kanan ada beberapa PKL sudah terlihat. Kita akan menuju ke sana yang lebih banyak. Oke, ikutin terus di video informasi sekitaran yang ada di Pasar Baru Bandung saat ini. Ini bagian penjual makanan khas oleh-oleh Bandung. Ini mulai ada PKL, baju gamis, cendol, aksesoris. Ada juga penjual keliling ya, menawarkan belanjaannya. Ini baju piyama atau baju tidur, ada beberapa ibu-ibu yang lagi memilih untuk di daerah sini. Ini adalah salah satu pedagang kaki lima yang ada di masuk parkiran menuju lantai 1, 2, 3. Oke, kita akan terus. Sini ada penjual buah-buahan juga. Kita akan coba membeli ada beberapa item ya. Sini masuk menuju ke sana, banyak sekali PKL. Oke, kita akan belanja di sini. Coba mencari baju anak setelan. Ini salah satunya yang ada di pinggiran daerah Pasar Baru Bandung, pojok. Ibu, Hello Kitty ukuran L sama M ya, setelan. Hello Kitty. Karakternya di sini banyak sekali untuk baju anak ya. Nanti kita akan jalan ke sana, penjual dalaman, BH, kaos dalam, CD atau cangcut. Di sini juga ada. Lokasi ini yang kemarin minta sepil untuk PKL yang ada di sekitaran Pasar Baru Bandung. Asli. Oke lah, kita mencari dulu ya. Karena kosong di situ, kita akan mencari ke sana dulu. Melihat ada ciput-ciput rajut dan lain-lain, kerudung, daster, kaos-kaos, celana kulot. Di sini lumayan banyak yang berjualan. Pengunjungnya situasi seperti ini, penjual tas dan sandal juga ada. Di sini juga ada sepatu-sepatu, toko sepatu. Kita akan cari di sini. Apa mana? Apa? Lagi kair. Kair. Hello Kitty ukuran M sama L ayatnya. Ukuran M sama L. Iya. Coba putih tapi. Nah, kita coba nyari sesuatu yang ada di sini karena tadi di sana tidak ada. Ada, kita dapat 3 setel ya untuk pesanan. Kita akan packing nanti. Oke, kita dapat untuk setelan anak yang ada di PKL ini karena ada pesanan. Kita cari di sini, banyak motif karakter untuk perempuan, laki bisa. Murah saja untuk 100.000 dapat 3 setel, bisa dinego lagi ya. Di sini karakternya banyak. Ada warna-warni motif. Pak, terima kasih ya. Oke. Ya. Penjual tas. Nah, ini tasnya yang tadi disebutkan, ini sepertinya kualitas atau barang-barang impor Cina. Ada tote bag lokal, produk lokal. Tote bag. Kaos kaki, jam-jam 35 ribuan saja nih. Ini 35 ribuan aja, tinggal pilih ya. Harga-harga bervariasi, ada yang murah, ada yang sederhana. Ada yang beli tas untuk memasukkan belanjaannya nih. Salah satu yang ada di sini yang menawarkan penjualannya. Ada keset, sepatu-sepatu.
Ayo tuh Pak. Oke, nanti kita akan informasikan lagi lebih banyak lagi di sana. Ikutin terus karena kita masih mencari yang kita akan beli di sini. Oke, kita lanjut karena di situ tadi tidak ada. Kita informasikan yang kemarin minta sepil ya. Ini khusus di sekitaran Pasar Baru Bandung untuk info kaki lima. Sendal-sendal. Jilbab. Jam-jam juga banyak. Ada jualan lecing juga. Lumayan ramai yang lewat sini. Baiknya ada Kak. 15 ribuan dalaman BH. Legging masih banyak. Didominasi oleh pakaian ya untuk PKL di daerah sini. Ini baju tunik. Bagus-bagus sekali tuh. Dompet-dompet wanita. Kita jalan-jalan, kita berikan informasi yang minta sepil di komentar video sebelumnya. Jangan lupa yang lain boleh request atau minta sepil atau rekomendasiin daerah mana yang akan kami infokan. Insya Allah kami akan berikan komen-komentarnya. Di sini banyak penjual tas juga, celana pendek anak. Ada Ria Busana. Baju anak, baju dewasa di sini ada. Oke, kita sampai ujung sini. Yang kami informasikan nanti sebelah atau tempat lain lagi. Ikutin terus untuk video yang kami infokan. Dan jangan lupa di subscribe dulu. Yang sudah subscribe, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami informasikan bermanfaat atau sekedar untuk hiburan yang kami sajikan di dalam video-video kami selanjutnya. Kita coba lewat di balik atau di pinggir jalan. Tadi kita lewat dalam. Ini suasana terlihat dari pinggir jalan menuju Pasar Baru Bandung ya. Karena kita tadi awal ngambilnya dari ujung sana jalan ke sini, tapi lewat dalam, lewat pinggir trotoar sana. Kita melihat suasana yang dari pinggir jalan. Nah, seperti itu ya. Seperti ini kondisinya. Sudah kami infokan sepil yang kemarin di kolom komentar. Info lebih lengkapnya nanti kami akan ke depan di bagian depan Pasar Baru Bandung sendiri. Kalau ini yang di samping ya, atau sebelum masuk ke parkiran Pasar Baru. Ke kanan untuk masuk ke parkiran Pasar Baru Bandung atau Pasar Baru Trans Center. Jalanan lancar. Oke, kita akan informasikan di lokasi ini suasana PKL atau pedagang kaki lima yang ada di Pasar Baru Bandung. Ini ya lokasi penjual kaki lima, ada tote bag, kerudung, buah-buahan, aksesoris, kalung, ini apa nih, kue panggang, buah-buahan.
ada kulot-kulot juga, ada penjual tas. Di sini banyaknya penjual tas ya. Ada tukang becak, buah-buahan. Bagian lobi atau pintu masuk utama bagian depan. Ada tukang becak di sepanjang jalan depan Pasar Baru. Penjualan jas. Oke, seperti ini kondisi lokasi PKL. Di seberang juga banyak penjual makanan maupun lain-lain. Penjual gorengan. Ada live dari stasiun radio. Kembali hadir Satya Santika di ruang DR Anda siang hari ini Selasa 20 Juni 2023. Hingga pukul 5 sore nanti pendengar. Oke, kita akan nyebrang coba melihat yang ada di seberang PKL. Kita siang hari ini pendengar PR usai diterapkan di Pemkot Jabar, Pemkot Bandung kini mulai kaji. Ada angkot jurusan Kelapa atau ITC Kebon Kelapa. Ini suasana yang ada di depan. Penjual mainan anak juga ada di sini, ada KFC sebelah kanan. Buah-buahan di sudut depan Pasar Baru Trend Center, ada parkiran juga di sini. Kita jalan-jalan ke sini sekarang ya. Banyak penjual jilbab pasmina segi empat, kuliner, es buah, mie kocok, batagor di sini ada. Di sini ada pertokoan ruko yang menjual baju-baju muslim. Oke, lihat dari seberang sini. Ini informasi sudah kami berikan yang kemarin minta sepil untuk PKL khususnya. Sudah kami informasikan di video ini. Terima kasih yang sudah menyimak atau yang sudah subscribe channel kami. Kami akan menginformasikan tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat keramaian, tempat wisata yang ada di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung, dan tempat-tempat bersejarah. Insya Allah kami akan berikan di dalam video selanjutnya. Maka dari itu kami minta untuk like dan subscribe-nya untuk mengetahui informasi selanjutnya. Ini jalan lancar, di sini ada Ampera. Warung makan Ampera, ini bis Damri dalam kota yang setiap 15 menit sampai 30 menit akan melewati rute-rute di dalam kota. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kami bisa berikan di dalam video. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.